Yoi guys, jadi di video tukar pikiran kali ini mungkin videonya nggak panjang-panjang banget ya, karena gue cuma ingin melemparkan pertanyaan ke netizen-netizen yang budiman, karena jujur aja gue kepo, gue butuh jawabannya guys. Di sini gue nggak akan belain siapa-siapa, nggak akan ngejudge siapa-siapa. Ya, gue cuma ingin pertanyaan gue ini terjawab sama kalian netizen, karena kalian jauh lebih pintar daripada gue. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau Reza Arab Oktovian ngomong kayak gini, fuck pencitraan, nakal tapi tambah, di YouTube gue ngomongnya anjing bangsa, itu kalian bilang dia perusak moral bangsa, kalian hujat dia, kalian bully dia habis-habisan. Tapi begitu Danila yang ngomong kayak gini, weh punya masa berat badan kenapa lo anjing? Itu kalian ngefans banget. Kalian ngefans banget. Itu dewa banget, men. Itu terlalu gokil buat gua. Tolong kasih ke gua alasan yang konkret, alasan yang bisa merubah pikiran gua. Kenapa Danila ngomong kayak gitu kalian ngefans, tapi Reza Arab Oktovian kalian bully? Dan sebentar. Oke. Ya, gua ngerokok dan gua yakin banget kalau gua ngerokok di video gua pasti akan dihujat, atau enggak gua ngepost di Instagram, gua pasti akan dihujat sama kalian, gua akan dibully, gua akan dibilang perusak moral bangsa dan kalian akan hujat gua habis-habisan. Tapi kenapa kalau Danila yang ngerokok, kalian itu ngefans banget nih ya? Nih Danila lagi ngerokok. Sama gitar juga, guys. Berbarengan. Belajar ya. Oke. Tapi kalian semua ngefans banget nih, gila. Ini kalian enggak ada yang benci sama dia sama sekali, enggak ada sama sekali. Gila, ini gokil sih. Ini gokil banget. Bahkan dislike-nya ya video ini. Lihat ya. Cuma 900, likes-nya 41.593. Gila. Kenapa bisa begitu, guys? Karena kalian tuh subjektif, nggak objektif. Itu kan nggak boleh. Kayak misalkan kita ngomong, bukan nggak boleh, itu menurut gue ya nggak boleh ya. Kayak misalkan kita ngelihat Pak Prabowo atau Pak Jokowi deh. Kalau kalian benci sama Pak Prabowo atau benci sama Pak Jokowi, mau sebagus apapun kerja mereka, kalian tetap akan benci, kalian tetap terus hujat. Padahal kerja mereka mungkin bagus, kan kita nggak tahu. Kan nggak boleh subjektif ke orangnya. Nggak harus objektif, lihat hasil kerjanya gitu. Ini kan menurut gue nggak fair gitu. Aukarin deh, misalkan Aukarin ngupload video, atau Yang Lex atau Atta Halilintar ngupload video lagi minum minuman keras atau lagi ngerokok, pasti kalian bully dia habis-habisan sampai mereka depresi gitu. Tapi begitu Danila, kalian ngefans banget, kalian puji apa segala macam. Itu kenapa bisa begitu, guys? Teorinya apa? Karena itu terlalu gokil buat gua. Karena gua pengen juga menjadi diri sendiri, ngelakuin hal seperti Danila tapi disukai dan disukai oleh kalian semua. Thanks for watching this video. Dan sekali lagi, gue benci sama Danila, enggak, gue juga ngefans. Tapi dia hebat aja sih, Danila tuh gokil, makanya gue salut. Thanks for watching this video and don't forget to like, comment, and subscribe. Pokoknya semua orang top, mantap.